Jangan lupa subscribe, like, komen, share, cong. Coy, jadi halo Smartrator semuanya dan warga Roblox semuanya. Ya, di mana kalian berada, semoga kalian sehat-sehat terus. Nah, jadi di video kali ini kita mau nyobain game baru nih. Yang gak tau sih game baru atau udah lama ya, kita nyobain. Yaitu NDS, yaitu Nusantara Driving Simulator. Jadi seperti apa sih game NDS ini? Kalau dari thumbnailnya dia cuma dubidi doang sih. Welcome to NDS Nusantara Driving Simulator. Yeah, and you can find your friend, meeting new friend and role playing. You can alter offer people or your friend if you want to. We hope you can enjoy our game. Inspired by Car Driving Indonesia. Ada update 1.6 yaitu better graphic. Wow. Ada donasi juga, mungkin kalian pengen donasi, monggo. Oke, langsung aja kita coba main ya. Let's go. Oke, coy. Jadi ini dia seperti ini ya loading screen ya. Oh, suara sungai. Oke, jadi untuk mobilnya dia ada CX-5, ada R3. Loh. This item in not have to. Why? Oh. Toyota Supra, mobilnya ini. Wow, mobilnya banyak juga ya. R3 Nis. Wow, kita coba R3 Nis. Wait a minute. Hujan. Wow, pertama kalinya kita nyobain game yang ada hujannya, coy. Wow, ada temperatur. Ada temperaturnya itu, siap. Buset, keren dia. Ada hujannya, coy. Dan ada temperaturnya juga. Wih, keren banget. Ini keren. Knalpotnya kayak suara helikopter. Oke. Klakson, kalau klakson nggak tahu yang bisa apa ya. Halo bro, nah ini kita coba yaitu R35 Nissan GTR ya. Dan GTR tapi yang Nismo nih coy. Mungkin kalian yang pecinta R13, cara matiin ini gimana sih? Astaga, nah ini Nox trailer. Kita pakai GTR aja ya. Ini GTR-nya nggak mau mah. Bisa. Suara knalpotnya kayak helikopter sih. Helikopter. Bekasi National Park. Oke, mungkin dia ngambil latarnya dari Bekasi ya. Wes. Alah, ini mah kebiasaan nih warga Roblox. Teleponnya ya. Sabar-sabar. Kita coba jalan-jalan ya. Oke, kita coba jalan-jalan ya, coy. Wow, ini apa nih? Apa tuh? Kedai kopi ngabers. Ada tempat kopi juga. Ini ada tempat modifikasi ya. Keren ya. Oke, kita coba jalan lagi. Buset, keren ya. Tapi kita ke kiri deh. Ke kiri. Kita jalan-jalan dulu bentar ya. Wih, itu ada villa tuh. Keren mah. Wes. Lah, ini mah kan tol, coy. Oh, ke tol ini kita ya? Tol mana nih? Udah LRT juga. Coba deh, kita ke kiri deh. Kita jalan-jalan deh. April. Buset, udah April lagi, cepet amat ya. Cuaca. Waduh, jadi gelap. Dan sawan kita kayaknya. Oke, ini kita kemana ya? Loh, jadi begini. Oke, sabar coy. Wah, saya nyangkut. Wow. Ini mobil Mercedes-Benz AMG. Wow, ada di game ini coy. Keren ya? It's magic. Wes angel. Mesti dipencet dulu ya. Lah cuman starter doang nyala. Suaranya uhan. Oke coy, kita coba balik lagi deh.
gue balik lagi ya. Aduh. Wah, ini dia. Mercedes-Benz ini, coy. Ini gak ada lampunya ya? Coba gue spawn ulang deh. 22B itu apa? Oh. Armada tuh apa, armada? Armada tuh apa sih? Apa sih namanya ini? Armada. Armada itu mobil apa ya? Logonya gak kelihatan. Nissan ya? S15. S15 tuh apa? Oh, ini. S15. Veloz 18 ini apa? Oh, itu. Elang EY apa Elang EY? Oh, mobil ini Elang EY. Kita coba. Oh, Subaru. Subaru tahun berapa tuh? R32. R3 tuh kayaknya GTR juga deh, mana tuh? Nah, ini nih. JDD juga ada. Fortuner, VRZ, Toyota MK ada. Kota sedan. Sedan tuh apa sih? Oh, mobil apa sih ini? Civic atau Accord ya? City. Sedan Nismo, mobil dia. Oke, berarti cuma segitu aja sih. E36 apa E36? Mana tuh E36? Nah, ini nih. Sabar ya, kita sekalian review mobilnya, coy. Cepat 2018 tuh apa? Oh, RAS. Satu lagi. RS5 itu kalau nggak salah Audi. 46 itu apa? Oh, BMW. Inilah kita yang penasaran, SRS Black. Nah, ini dia. Yang kita penasaran nih sama ini mobil. Wah, ini sih keren banget ya. Oke, kita coba ya, let's go ya. Nah, tuh suaranya tuh mungkin kalian penasaran. Cuma di sini dia nggak ada lampunya ya. Tuh, nggak ada animasi lampunya, coy. Gak tau mencet apa ya, mungkin kalau ada. Oke, kita coba reset lagi. Gue sih pengen liatin tempat spawnnya. Oh, jadi tempat spawn itu dia adanya di Jasa Marga ya, ibarat lah ya. Cuman sayang ini mobil nggak ada lampunya ya. Sayang banget, coy. Gak ada animasi lampunya ya. Tuh, gak ada lampunya, coy. Coba kita jalan ya. Kita muter-muter lagi deh. Ini keren kali ya. Kita coba foto bentar ya. Kita coba jalan-jalan lagi ya. Oke, kita coba ke kiri deh. Oke, kiri itu kemana ya? Mobil kencang juga ya, ngeri juga ya. Oke, kalau kita dari zoom out, oke, ada alun-alun kota Bekasi. Siapa di sini orang Bekasi? Nah, ada nih mapnya ya, map Bekasi, coy. Oke, kita coba ke kiri dulu ya. Ini apa? Pingin Indah Residen, anjay, wow. Tapi kita bisa masuk gak ya? Kita lihat-lihat gitu kan. Siapa tahu bisa masuk gitu kan. Oke. Bisa turu? Bisa turu gak? No. Gak bisa ya. Oke, ini habis hujan ya. Yang kita keren sih ini ada efek hujannya, coy. Keren ya. Pertama kali gue mainin game ada hujannya. Ini udah pagi nih. Nah, ini Gishun Ryan. Wow. Itu mataharinya tuh. Oke, kita coba jalan-jalan lagi. Kita coba lurus. Ini apa nih? Epic Satria Setia Bodo. Oke. Ini PT Arum Bakti. Ini ada apa nih? SMA Ala Karem. Alright. Kiri nggak ada. Coba jalan-jalan lagi. Let's go. Seperti mapnya dia cuman gini doang ya. Yaudin, alright. Alun-alun Bekasi tadi mana ya? Oh, ini nih alun-alun Bekasi ya. Itu ada warga Roblox juga tuh. Wait. Siapa ya? Kang Ngamen langganan. Ada suaranya kah? Ini sih Pak Paket. Oi, mungkin kayak gini dulu aja kita mencoba, yaitu NDS Nusantara. NDS Nusantara Driving Simulator. Jadi kalau lebih seperti ini dari gamenya. Ini gamenya juga lumayan luas ya. Jadi keren banget. Ambil latar belakangnya Bekasi ya. Dan di sini dia uniknya ada efek hujannya juga. Jadi keren banget ya tuh. Hujannya malah tambah gede, keren ya. Dan ada temperaturnya juga tuh, keren ya.
Oke, mungkin kayak gini dulu aja. Jangan lupa subscribe buat kamu belum, like juga sebanyak-banyaknya dan komen juga di bawah mengenai game ini. Kalian komen aja mungkin kalian pernah pengalaman, dan sampai jumpa di next video Roblox game and dance lagi, man. Bye bye.